Halo semuanya, kali ini abah lagi mau hidup sehat. Kalau biasanya kita kuliner-kuliner gitu kan, sekarang abah mau unboxing buah nih, biar hidupnya seimbang ya nggak? Abah lagi jalan di supermarket, terus lihat ada buah yang unik, namanya buah pepino. Nah, kalau di tempat kalian namanya buah apa nih? Bentuknya sih sekilas seperti terong campur mentimun campur apa sih ya? Ya kayak terong sama mentimun kali ya. Langsung aja kita unboxing ya dari packingnya. Nah, bentuknya kayak gini nih. Nih, biar lebih jelas ya. Ini namanya buah pepino. Kalau kita lihat baca-baca referensi ya, buah ini sih asalnya dari Amerika Latin situ. Pokoknya di dataran tinggi gitu deh. Entah di Peru, Amerika Latin atau apa, banyak sekali sumber-sumbernya ya. Buah pepino ini sejarahnya dari sana, terus kemudian ada juga yang dijual di Indonesia. Nah, kebetulan abah ini dapatnya di supermarket, jadi nggak perlu jauh-jauh ke sana. Ada juga yang bilang ini merupakan buah super ya, karena kaya akan nutrisi dan baik untuk hati, baik untuk kesehatan, baik untuk jantung ya. Terus kemudian ini juga sumber energi yang sangat baik. Blacky udah penasaran tuh di belakang teriak-teriak pengen cobain. Karena kalau lihat abah pegang makanan. Tadi dengar kan suaranya teriak-teriak. Kalau lihat abah pegang makanan dia pasti deh pengen cobain. Ntar kita kasih Blacky juga ya. Oke, langsung aja kita buka ya. Kayak gimana dalamnya ini buah pepino. Abang nggak tahu cara kupasnya gimana, udahlah kita potong asal aja kali ya, kita potong langsung aja. Nih. Nah, ini sekarang kita kasih ujungnya untuk Blacky. Blacky suka nggak ya? Hey Blacky, nah ini nih Blacky kan? No, udah nggak teriak-teriak lagi kan Blacky? No, Blacky, Blacky mau. Nih. Blacky, Blacky mau Blacky. Tuh, tuh. Tuh, Blacky. Entah deh mau diapain tuh. Tuh, dimakan ternyata. Tuh, Blacky juga suka ternyata. Tuh, langsung diem kan dia kan tuh. No. Kayak gini nih, setelah dibelah bentuknya kayak gini. Kalau abah cium aromanya sekilas, aromanya sih seperti aromanya buah pir ya. Aromanya seperti aroma buah pir. Teksturnya, kalau kita lihat teksturnya ini sekilas. Coba abah makan sedikit dulu ya. Makan segini dulu. Soalnya belum pernah makan, takutnya zong. Abah mau cobain makan sedikit segini dulu ya. Abah cobain ya. Rasanya nggak terlalu manis. Perpaduan antara buah pir dengan mentimun, jadi unik ya. Buah pir dipadukan dengan mentimun, jadilah buah pepino. Itu yang abah rasain sih seperti itu, karena manisnya tuh bukan manis yang pekat gitu, manisnya tuh manis yang soft seperti buah pir gitu deh manisnya. Terus dicampur dengan mentimun yang kaya akan air nih, banyak airnya ya di sini ya. Tuh, kaya akan air seperti ini, makanya. Kalau kita lihat teksturnya ini bentuknya perpaduan antara buah pir dan mentimun. Nah, kalau versinya abah sih seperti itu ya. Kalau di tempat kalian atau kalian yang pernah cobain rasanya kayak gimana nih menurut kalian nih? Kalau menurut abah sih seperti itu. Nggak tahu deh ini kulitnya bisa dimakan nggak ya? Kalau lihat dari bentuknya sih sepertinya bisa. Tapi belum abah cuci. Ntar abah cuci dulu terus kita makan kulitnya juga ya rasanya kayak gimana. Oke. Ini abang mau makan lagi nih. Tadi masih sedikit, sekarang udah berani agak banyakan dikit. Oke, fix. Rasanya seperti rasanya timun. Timun dipadukan dengan buah pir. Timun dipadukan dengan buah pir, jadilah buah pepino. Buah pepino. Lucu ya namanya, pepino. Kita kupas kulitnya seperti ini. Tadi sudah berani agak banyak, sekarang abah mau makan yang agak banyakan lagi deh. Karena rasanya not bad ya, jadi seger-seger gitu rasanya. Jadi
ya udah, Abah sudah memberanikan diri untuk kita makan yang lebih banyak lagi, tapi kita makannya tetap masih tanpa kulit ya. Masih tanpa kulit, kita makannya masih dikupas seperti ini. Coba Abah mau makan lagi yang lebih banyak, rasanya kayak gimana? Enak. Enak ya, jadi gak sia-sia deh apa cobain beli. Kalau beli di supermarket, beli dua seperti ini, itu harganya 15.000. Jadi satunya 7.000 rupiah lah. Ya, 7.000 rupiah. Dikupas hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kalau kita cobain makan, rasanya teksturnya seperti buah pir dan mentimun. Enak. Kayak akan nutrisi. Ada yang bilang ini adalah buah super. Wih. Super karena kandungan nutrisinya itu banyak banget, bagus banget untuk kesehatan. Yang belum pernah cobain, cobain deh. Mumpung harganya murah. Sepertinya lagi musim ya. Rata-rata di supermarket ada nih buah pepino. Enggak tahu deh kalau di pasar ada enggak. Laba beli di supermarket ada. Kalau di pasar enggak tahu ada apa enggak nih buah pepino seperti ini. Nah, ini Abah sudah barusan cuci ya. Abah barusan cuci buah pepinonya karena Abah penasaran pengen cobain makan buah pepino sekaligus sama kulitnya. Rasanya kayak gimana? Tapi kan kita nggak tahu nih buahnya habis dari mana aja gitu kan, terus packingnya gitu kan. Nah, Abah cuci berkali-kali, terus habis gitu dilap dulu pakai tisu, baru deh kita cobain rasanya tuh kayak gimana nanti. Seperti kita makan timun diperpadukan sama buah pir sekaligus. Nah, ini bekas gigitannya Abah. Abah kasihkan ke kura-kura juga ya. Mau gak nih kura-kura makan buah pepino? Ya, ternyata mau dia. Wah, buah pepino jadi makan sama kura-kura. Ya, tapi kesulitan kayaknya dia ya. Harus dipegangin tuh. Suka ternyata ya. Emang enak sih ya. Ini kan kura-kuranya Abah ini dia biasa makannya mentimun. Dia bisa makan mentimun sama sayur-sayuran gitu. Jadi otomatis kalau buah pepino ini rasanya seperti timun, dia pasti suka. Enak ya.